Sudarlun, 20-an wartawan di Kabupaten Pidi dan Pidijaya menggelar aksi solidaritas terhadap Asnawi Lui, wartawan Serambi Indonesia yang rumahnya terbakar beberapa waktu lalu. Berlangsung di ruas jalan Tengku Sidithiro atau tepatnya di depan Masjid Agung Al-Falah, peserta menduga musibah yang menimpa Asnawi melibatkan unsur kesengajaan sehingga masuk kategori kejahatan terhadap pers. Menolak pers tapi menikmati kedudukan yang Anda nikmati sekarang karena sistem demokrasi. Terima kasih. Mereka pun mendesak kepolisian mengungkap kasus ini dan memberi jaminan keamanan bagi pekerja pers. Aparat kepolisian untuk bisa mengusut setuntas-tuntasnya siapa dalang yang terlibat di balik kasus ini harus dimeja hijaukan. Dari Sigli Nurni Hayati, Serambi On TV.